Sunyi. Mungkin tidak adil bagi sebagian orang, tapi tidak bagiku. Ingin ku menjauh dari keriuhan dan bersembunyi walau tak tampak juga. Sulit bagiku untuk mengambil langkah dalam kesunyian ini. Ku bertanya kepada kakiku, mengapa mereka hanya diam? Ku bertanya kepada hatiku, mengapa ia memiliki perasaan tidak mau peduli? Walaupun ku tahu yang sebenarnya mereka semua berbohong. Aku adalah seorang yang perkasa, yang biasa tenggelam dalam indahnya kesunyian. Namun, tidak kali ini. Aku takut, karena tak pernah ku mendengar kesunyian yang senyaring ini. Tanya kepada hatiku untuk yang kedua kalinya. Aku sudah tersesat terlalu jauh. Aku sudah tenggelam terlalu dalam. Aku tak cukup perkasa dalam kesunyian ini. Lu lagi sibuk apa sekarang? Gini-gini aja sih. Berarti bisa dong datang tanggal 7 ke acara gue. Gimana acara apa? Gue sama Naya mau married, bro. Lu kapan nyusul? Masa gini-gini aja? Nanti juga ada waktunya. Jodoh tuh dicari. Kenalan sama cewek aja gak berani. Gimana mau merit? Namun aku salah tentang diriku sendiri. Sunyi adalah bagian dari diriku. Karena bagian paling menakutkan dalam hidup ini adalah ketika orang berhenti menjadi dirinya sendiri. Kusadari, justru ku mampu bergerak dan menjadi diri sendiri dalam kesunyian ini. Ambil dua langkah-langkah kecil. Ku hampiri rasa takutku dan banyak ya hal yang lebih indah dari langit senja. Seperti senyummu misalkan. Bukannya kamu di kafe Jakarta waktu itu, kok bisa di sini? Cuma balikin ini. Fajar. Kesunyian yang nyaring ini tidak terlalu buruk bagiku.